kembali. Ini sudah dua dunia yang berbeda. Apa ini? Ini kenapa Tuhan? Terlalu silau. Aduh, gimana? Saya tidak tahu. Kenapa Tuhan? Terlalu berat. Saya rasa ini terlalu berat. Berat apanya maksudnya? Dijelasin ke kita loh maksudnya loh. Terus berat. Saya sudah mencoba untuk menggambarkan dan menunjukkan pada kalian betapa dan tempat terakhir dia tempati, benda ini tempati. Itu terlalu silau dan terlalu berat untuk saya gambarkan di alat saya ini. Oh, yang dimaksud jenengan tidak bisa menggambarkan ini lokasi benda ini. Ambillah. Tidak bisa kelihatan. Saya tidak bisa melihatkan untuk kalian. Kalau tua atau gimana, jenengan? Ini saya tidak tahu, saya tidak pernah ke tempat itu. Iya, nggak apa-apa. Nanti saya Ini alat terluka. Ini kan alat buat. Nah, ini hanya untuk media di bawah ini. Saya sudah menempatkan seperti mangkok memang untuk biasa melihat gambaran di luar sana. Mohon maaf ya. Gimana ini yo? Lah, ini bagaimana? Saya hanya memiliki satu ini. Lah, ini berarti jebol, seperti pecah. Nah, itu pecah kamu lihat. Tunggu itu aja toko pilot dulu ya. Berbicaralah dengan beliau ya. Iya, soalnya kami pun kami minta maaf, kami tidak tahu, kami juga tidak bisa menggantinya. Mohon maaf. Gara-gara benda sekecil itu malah alat saya yang rusak. Ya kan, tadi kan jenengan bilangnya jenengan bisa, jadi ya kami ngikut saja malah. Ya saya kira tempatnya di mana. Pas saya lihat, saya coba rasakan dan saya gambarkan, malah saya tidak kuat dan pecah alatnya. Oh, berarti jenengnya tidak kuat apa? Benda ini terlalu ini. Tempatnya di mana sih? Tidak benar. Kami pun bertanya pada jenengan. Nah, seperti itu maksud saya. Masih kecil kita sini atau berjarak jauh? Dekat dari sini. Tidak terlalu jauh dari harusnya sini. Harusnya bisa tergambarkan dengan jelas, tetapi ini tidak bisa. Ini ada kemungkinan energi di sana ataupun cahaya di sana itu lebih kuat dari energi yang saya keluarkan. Alah. Nah, ini maaf ya, pecah urusannya bagaimana? Jangan minta ganti rugi berarti ini. Lah ya kalian yang mau manggil saya. Aduh, mohon maaf. Nanti urusan belakangan. Untuk urusan ini yang pecah, jenengan langsung saja ke Tuan Raja Dongobiro. Berbicara dia. Berbicara lah. Dia pasti mengganti ini berapa itu paling itu. Kalau sama kita rupiah mau 10.000. Udah rumah kok ini ayam, Mbak. Ya sudahlah. Mohon maaf ya. Udah ini enggak ada cara lain. Wan. Enggak ada seperti ini. Makasih ya. Ya lebih baik kalau saja. Ya mohon maaf ini sebelumnya. Kaman Dino. Ayam Kaman Dino. Kaman Dino. Ya. Apa dilana hidup, Mbak?